Lalu masukin cungkil biasa aja, normal aja. Kunci ya, bilang aja itu akor. Sama akor sama kunci sah? Sama. Dah sekarang C ke G dengan latihan yang sama. Kunci C gimana? Kunci C apa? C akor C atau kunci C coba. Yang C yang begini nih, tau nggak? Tau. Oh, ini di belakang gue. Biasanya kita di belakang flat. Nah ini riskan nih, dia diri ya. Ah bagus. Bassnya di sini 5 kalau C. Berarti nggak ngaruh. Orang kamu peti senar satu tuh lihat. Hah? Senar satu dipencet nggak? Enggak kan? Lihat om. Iya. Ini lihat senar. Kan udah tahu kamu. Salah. Senar aja salah. Belakang flat ya. Ulang lagi. Diri. Kalau diri kok kayak bunyi deh, kalau benar. Ulang lagi. Salah. Ulang dari awal. Salah. Nah. Bagus. Terus. Masa pakai telunjuk itu? Jatuh siapa? Ini nggak konsen kamu. Maaf. Salah senar ya,
lagi ngeliat om sih, bukan ngeliat situ. Nah, tuh jadi siapa? Jadi siapa tuh? Kamu mencetnya kuat tapi salah. Kamu mencet kuat, tapi yang dipetik nggak dipencet sebenarnya. Kayak senar satu. Kamu mencet kuat 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 kuat. Padahal senar satu nggak dipencet kan? Iya. Ngapain? Nggak bunyi kan apa? Lihat om. Padahal tunjuknya tidur. Jadi kena mati. Iya kan? Salah satu mati nggak? Mati kan salah satunya? Mati nggak? Iya, lagi mencetnya dua-duanya kan satu aja. Satu aja. Nah, dua aja. Nah. Apa semuanya? Senar satu aja. Senar dua aja pakai jari tengkuk. Nah, coba petik senar satunya. Nah. Bagus nggak? Enggak, jadi telunjuk aja. Mencet yang kuat. Yang dibunyiin senar satu. Coba yang dibunyiin senar satu. Senar satu, bawahnya. Nah iya, kamu diri mainnya kayak begini tuh. Jadi enggak kena jarinya ini. Enggak usah kenceng dianya, ya kan? Ya coba ulang lagi sih. Salah gua sih. Senar tiga juga nggak kena tuh, lihat tuh. Berarti kenanya dia nih, kena dia. Kalau nggak bunyi, ya kan? Ya coba, nggak usah lebay ya. Yuk. Tuh, pasti kan. Nah, kalau ini baru mencet yang kenceng. Kalau senar dua. Nah, bagus. Senar tiga yang ini nih. Nah, jadi dia kena jari sini nih, makanya mati. Makanya mencet jari. Sini. Iya, kena jari bagian. Nah, kena sini. Kamu mencet begini. Di sini. Nah, kena bagian bawahnya sini. Sama kena ke senar tiga, makanya mencetnya diri bagusnya. Biar bunyinya bersih. G sekarang G. G minor apa G? G mayor. Mayor. G mayor. G mayor. Nice. Ini biasa belakang fret. Iya. Belakang fret. Nah, coba petik. Bahasa dia senar 6. Ah, bahasa kan? Senar 6. Tuh, sejajar kan? Sama ini, jempol. Nah. Thank you.
susah dari mendapatkan sendiri. C apa? Yang paling gampang? Yang paling gampang. Yang minat ya? E sama D. E sama D. Berarti yang susah A sama C. C. Ya udah. Nanti berarti yang di rumah dilatih semuanya tetap. Cuman lihat, kita bisa lakukan A sama C aja. Lihat om. A sama C kan cuma beda ini. Jadi nanti kamu mainnya kecicilan sih, bingung ya. Jadi sebenarnya nggak tahu di mana. Coba mainnya tenang ya. Kecilnya pindah yang sini biar jadi manusia. Bahasa sama-sama senar lima. Dua kali. Nggak usah dilepas semua. Coba, ini A minor kan? Kalau C? Oh, dilepas semua. Jangan dilepas semua, coba A minor. Nah, kalau C, ininya doang sini nih. Masa gini? Ke atas. Nah. Iya, C gini kan? Iya, A minor? A minor? Nah, C? F kurang ke atas. A minor? C? Lalu. Ngapain ini? Ya, ini ketika A minor ke C. Ayo, satu, dua, tiga. F. Basi aja udah salah. Basi aja udah salah. Basi salah berapa? Sana lima sama. Kamu mencet soalnya petikannya.